Assalamualaikum guys, saya Mehmetul Belok. Okey, hari ni saya nak cerita sikit pasal primary gear ataupun round gear. Benda ni adalah standard 125Z R. Gigi dia ada 22 mata. Benda ni terletak pada crankshaft akan kuasa ni crankshaft, putaran crankshaft tu berpusing akan berpindah kepada clutch, dan clutch tu kepada gearbox lah. So kebaikan orang akan tukar menjadi 21 ataupun 20. 19 pun ada, 23 pun ada. So bagi saya, kalau korang tukar ni, korang kena faham apa yang korang buat. Tak semestinya korang pakai yang kecil, makin laju motor, pakai yang besar makin laju motor. So ini adalah, kalau korang tukar ni, korang akan ubah semua rasio gearbox, sebab semua gear akan terjejas bila kita tukar benda ni. So benda ni ada kat, saya akan lukis. So ini adalah crankshaft. Ini adalah piston. Okay, saya buat macam tu lah. So benda tu dia ada kat sini. Dia ada kat sini. So belah clutch lah. Belah kau buka belah clutch lah, kau akan nampak ada gigi. Betul, ada gigi lagi. Gigi balancing. Untuk memutarkan balancing bawah ni. So benda ni dia akan terkena pada clutch, belah clutch. So ada gigi kat clutch tu, ada gigi dia. Okay, saya buka macam ni. Betul, sini ada RPM, gigi RPM. So ini adalah round gear. Ini ada clutch. Clutch, korang tahu eh, clutch ni apa? Ini adalah, betul, clutch ni ada sambung pula dengan RPM, meter RPM. Meter RPM ni dia akan selalu kat meter korang lah. Ni meter korang ni, meter 125. Okay, benda ni ada kat sini. Round gear ni dia ada kat sini, ataupun primary gear ke sini. Okay, dia ada clutch. Itu akan sama kuasa ni akan berpindah kepada clutch. Dalam clutch ni ada gearbox lah, ada dalam engine. So kalau korang nak tukar ni, korang kena tahu fungsi dia apa. Bila korang tukar, contoh korang tukar kepada turun satu mata, 21 standard 22. So bila korang tukar, diameter dia tak akan berubah. Diameter dia akan kekal walaupun korang turun 21 ke, 20 ke, 19 ke, up ke 23 ke. So benda ni tak akan berubah. Yang hanya berubah adalah panggil backlash sini. Sini diameter dia. Kalau korang tukar yang jenis 20 dia akan tadi tajam. Ada jenis yang akan tajam. Kalau 21 dia akan okey, tapi benda ni akan jadi nipis lah. So diameter dia tak akan berubah. Kalau kau fikir logik, kalau benda ni akan kecil, dia akan makin kecil benda ni eh. Benda ni makin kecil eh, kalau kau fikir logik eh. Kalau benda ni makin kecil, akan jadi lari lah daripada kena clutch tu. Clutch tu kan ditetap eh, hanya satu titik clutch ke satu titik ke primary. So kalau benda ni kecil, dia akan tak kena sini, dia tak akan kena. So dia akan kekal, cuma gigi dia je, gigi dia akan berubah. So bila korang turun pada 20 ataupun 21 daripada standard 22, benda ni akan pusing laju. Pusing laju pada standard sebab clutch dia akan pusing, cuma akan laju. Dan dia akan selalu kepada meter RPM, clutch pada RPM. So kebaikan, apa yang saya, pematian saya, saya boleh tahu bila makin laju, clutch ni akan mutar jadi slow daripada asal. So RPM akan lari. Contoh, kalau pakai primary standard, standard 22, RPM kalau korang tarik gear 3, gear 4, 5, 6, gear yang rendah lah, 1, 2, 3, 4, 5, akan dapat dalam 10.5 RPM, 10K lah. Bila korang turun pada 21, meter RPM korang akan menjadi 10,000 RPM. Kenapa? Padahal RPM sebenar adalah 10,500, tapi di meter tunjuk 10,000. Belum lagi kalau kita turun 21 akan jadi 9,500.
9.5 RPM. Sebab engine dah running 9.5 dah. Tapi meter RPM tunjuk meter RPM tunjuk 9.5, padahal RPM dah 10.5 dah. So kenapa jadi macam ni? Sebab disebabkan oleh putaran dia. Putaran dia sangat laju. Laju sebab gigi dia sikit laju. Tapi kat kelas tu dia masih stay pada kelajuan yang kurang. Dan disalurkan kepada meter RPM ni. So kalau kau fikir secara logik, makin laju ni, makin laju pusing sebab dia gigi sikit daripada asal, dia akan lari laju lah. So secara automatik yang kelas ni akan pusing kekal yang sama. Tapi crash shaft ni akan laju. So akan lari bacaan meter RPM dia. Sebab tu orang kata, kenapa dah tukar kemarin 20, RPM dapat 9 dah. Padahal kau kena fikir secara lebih detail, kau kena kaji. So bila kau tarik RPM dapat 9, tu bermaknanya RPM kau dalam, kalau kau tukar pada 20, so jadi RPM dalam 10. RPM 10, 9. Ikut bacaan ni pada yang standard kelang, standard yang Yamaha keluarkan 22T. So mereka dah R&D, dah research and development untuk size yang sesuai untuk 125, sesuai untuk dari segi tegangan, bentuk muka bumi. So 22T adalah terbaik dan adalah ketepatan pada meter RPM adalah 10.5 contohnya lah. So korang, bila korang tukar tu satu mata, dia akan bacaan meter RPM akan lari 10, padahal gerakan crash shaft tu dah cecah 10.5 dah. So meter je lah yang ralatnya, cara lebih tu. So korang tukar ni untuk korang akan laju. Tak semua ni atas setting sprocket. Kalau korang tunggu satu mata, ibarat korang naik tu satu mata depan. Tapi hasil kajian saya, dia kalau kita tukar ni memang motor akan rasa ringan sikit. Kadang-kadang gear 6 gear dah jatuh kan. So korang kena cari size sprocket yang sesuai. So bagi saya, kalau korang nak tukar primary murah lah, dalam 30-40 macam tu lah, yang jenama SPSP ni adalah original. So kalau korang ni tukar, tak ada masalah pun tukar, tu satu dah cukup. Kalau kurang 20, memang motor akan rasa bunyi kuat, bunyi berdesing lah. Bila korang tarik satu, lepas tu korang lepas minyak, lepas tu slow bunyi. Dia bunyi merau bunyi. Kalau lagi 20 lagi kuat bunyi. 19 tak tahulah cara bunyi dia. So 22 ni tak ada bunyi langsung, ada bunyi pun bunyi apa, bunyi blok. So kalau kau tu 21 ataupun 20 pun akan bunyi sangat kuat sebab backlash dia. So masihkan bunyi. Bagi saya kalau kau nak turun, kau turun 21. Okey dah, set sprocket. Dah pandai lah cari set sprocket sesuai. Tapi kalau kau ada duit sikit, kau tukar gearbox. Gigi gear 6 dah cukup untuk water facet. Gigi gear 4 dengan 6 tukar. So motor saya dah tukar pada 21. Sampai sekarang saya tak jumpa lagi setting untuk sprocket. Sebab motor agak meraung. Lepas tu baca RPM akan lari. Sebab saya dapat gear 6 RPM 10. RPM 10 gear 6 dalam 10.5 lah kalau pakai primary standard 22. Meter lah, meter tu tak tepat pada bacaan crash shaft tu 10.5, disebabkan oleh putaran kelas ni dia lari lambat. Disebabkan dia lambat tapi crash shaft laju sebab dia kecil, bilang yang gigi dia sikit. Macam tu lah. So korang boleh imagine lah, imagine macam mana saya, apa yang saya cakap ni korang boleh imagine. Tapi kau lukis lah, kau lukis lah. Saya dah explain, takut ada yang jenis tak faham lagi. Sebab ni, sebab dia putar, sebab ada gigi sikit, so dia putar laju. Tapi crash ni makin slow, lebih kurang sama yang tu. Ini kajian saya dah try tarik. Saya ingat motor saya lempak apa. Tapi bila fikir balik, saya fikir mungkin sebab tu. Sebab tu saya fikirkan kalau benda ni ada satu je gear dalam. So jadi dia mungkin pusing laju lah. Tapi kelas ni slow kurang. Agak slow sebab satu je kelas, satu gigi kan. Itulah pemikiran saya. Mungkin lain orang lain caranya kan. So ni je lah. Primary ni dia letak kat bagian crash shaft. Okay.
So kalau ada sebarang pertanyaan boleh komen kat bawah. Saya tak sempat nak balas komen, walau WhatsApp saya tak sempat kadang-kadang. So inilah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.